Pendakwah bebas dan pencetus Ummah PU Syed Muhammad Bakri Syed Ishaq memberi teguran kepada usahawan sensasi Datuk Seri Alif Syukri supaya membatalkan hasrat melancarkan muzik video lagu dangdut terbaharu yang disifatkan keterlaluan. Katanya, lagu tersebut tidak salah andai menyelitkan unsur positif, namun paparan muzik video yang dikongsi lebih kepada menonjolkan aksi menari bersama seorang artis wanita yang turut meninggalkan impak kepada keluarganya. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Sekali lagi Alif Syukri buat kontroversi dengan merakamkan album atau lagu dangdut terbaharu. Saya tak pasti sama ada sedar atau tak. Perbuatan merakamkan lagu dangdut kalau berunsur keagamaan atau bagi nasihat tak jadi masalah. Tapi jemput artis yang goyang gerudi dan macam-macam, saya tak kenal siapa artis tersebut. Cuma saya harap pihak Alif Syukri tidak menerbitkan lagu ini dan tidak didedahkan kepada masyarakat. Ini bukan sesuatu yang sihat. Bayangkan anak kamu melihat, wahai Alif Syukri, isteri kamu yang menutup aurat itu melihat, anak perempuan kamu, anak lelaki kamu dan ibu kamu melihat perbuatan kamu sekarang. Apa yang kamu mahu dedahkan kepada masyarakat? Katanya menerusi perkongsian video di Instagram. Tambah PU Syed lagi, usahawan terbabit seolah-olah sengaja mahu mencetuskan sesuatu perkara yang mendatangkan kemungkaran supaya terus diperkatakan orang. Cukup kenyangkah kamu dengan kecaman orang? Seringkali kamu keluarkan kontroversi sampai terpaksa orang lain pula bagi nasihat. Adakah kamu nak macam itu? Adakah kehidupan kamu untuk menyenangkan perut hati kamu semata-mata? Tidakkah kamu suka menggembirakan agama Allah? Cukuplah kemungkaran yang berlaku di depan mata, jangan tambah lagi. Luah pendakwah bebas itu yang sememangnya terkenal dengan kelantangan dalam memberi teguran. Pada masa sama, PU Syed turut berharap individu berpangkat sepertinya dapat membuat pertimbangan dengan wajar sebelum melakukan perbuatan dilarang agama. Adakah kamu bangga dengan pangkat Datuk Seri, Datuk atau Tun sekalipun? Kami tegur untuk mencegah kemungkaran. Kamu ada nama dan pangkat, tolonglah berfikir sebelum melakukan perbuatan mungkar. Fikir halal haram, fikir pahala dan dosa dan fikir mati kita. Saat kematian kita bagaimana? Adakah kamu bersedia untuk menanggung segala dosa penonton yang menonton video dangdut mengarut kamu ini? Fikirkan bersama, wahai Alif Syukri. Datuk Seri minta maaf, saya tak sebut pangkat. Yang penting nama kamu Alif Syukri. Yang penting kamu takut kepada Allah lebih daripada kamu takut kehilangan harta sendiri, katanya.